Belum lah. Kalaupun iya, udah pun nggak bakal kelihatan. Itu. Iya. Kan USG kan ngelihat jaringan yang keras gitu. Jadi bulu-bulu ini ya bakal kelihatan botak aja, tapi nanti pas keluar ya ada. Iya. Tapi kira-kira mau rambutnya banyak. Gak kelihatan. Harus dibawa, kasih lihat, dok saya udah vento maternal, ini hasilnya. Nanti beliau akan jadiin patokan dari hasil saya. Otak kiri kanan normal, terbagi sempurna ya, struktur otak. Otak kecil juga normal. Berarti kepalanya masih di atas ini? Iya. Hidung bibir normal ya, gak ada sumbing. Kita lihat tulang leher, tulang punggung, sampai tulang ekor, dan ada masalahnya. Besar ya. Itu tulang punggungnya ya. Ukuran sesuai ya, 26 minggu. Sesuai. Maksudnya apa dong? Apa terlalu berat ya? Nggak, normal. Berapa? Belum. Ini kan baru dari lingkar kepala. Otak kiri, otak kanan, otak kecil, normal semuanya, sesuai. Di sini ada ruangan di belakang otak kecil, namanya sisterna magna, nggak boleh lebih dari 3, nggak boleh lebih dari 10 mili. Ini 4,1 normal ya. Terus ini juga ini ruangan kecil di tengah, namanya kafun sistem bagus hidung, ini juga nggak boleh lebih dari 10. Beberapa klien kalau ada sampai lebar itu udah 60 kelainan gitu. Oh gitu ya. Ya ini hidung bibir normal, gak ada sumbing, ini tulang punggung normal. Oke, sekarang kita berarti struktur kepala oke ya. Sekarang kita ke jantung. 4 ruangan jantung normal, 3 pembuluh darah besar di jantung juga bagus, aliran darah dari jantung kanan ke paru-paru normal, bersilangan dengan aliran darah dari jantung kiri yang kembali ke tubuh. Aman, struktur jantung nggak ada masalahnya. 3 pembuluh darah besar, 1, 2, 3 normal ya. Ini dari jantung kanan ke sana ke paru-paru, dan dari jantung kiri ke sini terus kembali ke tubuh. Jantung paru normal. Nah, lanjut lagi ke lingkar perut. Lambung normal, sudah terbentuk. Ginjal kiri kanan ada. Kandung kemih sudah terisi, berarti ginjalnya sudah kerja ya. Sesuai 26 minggu, ukuran perut juga cocok. Lambung normal. Ginjal kiri ada, ginjal kanan ada, kandung kemih terisi. Oke, sekarang kita lihat ke tulang paha. Tulang paha normal. Tulang kaki normal. Tulang lengan 871 gram normal ya. 27. Oh. Ya. Pokoknya paling gampang hitungan kasarannya itu sekilo.
itu di 27 minggu 2 kilo itu di sekitar 32 33. Nanti ada grafiknya yang ibu bisa lihat kenapa 871 itu masih kita anggap normal tuh, kita nggak, bukan karena diapalin, karena memang ada data nanti itu ya. Ketuban juga cakep, bagus, masih oke. Placenta ada di atas. Ya, sekarang kita mau seneng-seneng lihat mukanya, cuman posisinya masih tengkur. Jadi sebenarnya itu yang kalau ngomongin secara medis yang penting namanya kayak tadi, namanya USG fetal maternal, USG detail untuk memastikan ada masalah atau enggak. Nah kalau 4D itu lebih ke mau cari mukanya. Ya, miring ke sana. Pas miring nih. Tuh. Ya, hidung, bibir. Normal ya. Kalaupun iya, udah pun nggak bakal kelihatan. Itu. Iya. Kan USG kan ngelihat jaringan yang keras gitu. Iya. Jadi bulu-bulu ini ya bakal kelihatan botak aja, tapi nanti pas keluar ya ada. Iya. Tapi kan kelihatan kok rambutnya banyak. Gak kelihatan. Iya. Oh, cemberut ini. Harusnya paling jelas ke umur segini. Oh, ini karena salah posisi. Oh, gitu. Kalau paling jelas lagi, mamanya nih di 8 bulan, 9 bulan tuh kalau memang pas dapet itu bagus banget. Tapi posisi normalnya bayi di 8 bulan tengkurap. Jadi biasanya sih udah gak kelihatan. Tapi kalau pas dia bagi gini ya pasti akan. Jadi justru ngelihat muka untuk evaluasi, justru yang biasanya selalu dapet di umur-umur segini. Ini kepalanya aja sampai di sini ya. Ini tapi apa namanya posisinya bagus tuh lumayan. Ini lagi salam. Tidak jadi lagi. Prinsipnya 4D itu kayak gini, jadi dia harus mau nampilin di depan garis hijau ini pak. Jadi garis hijau ini kayak cerminnya, kacanya yang harus dia harus ngadep ke situ. Kalau dia nggak ngadep ke situ, nggak dapat. Pas dia ngadep ke situ, tapi dia hanya nempel sama dinding atas ini, iya kan? Nah kayak gini kan dia lagi ngadep nih sebenarnya, tapi dia mepet banget sama. Ya tadi itu udah pas bagus, bisa agak jauh gitu dari ini. Oh, mulut ini, maaf ya, marah ya. Marah ini tahu nih. Ya, rusak-rusak ya. Rusak-rusak. Tuh hasilnya dia gitu, tuh lihat makan mepet-mepetan. Hasilnya jadi dia sebenarnya kayak gini nih, saya cuma berusaha ngilangin dinding di depannya. Terus biarin aja bang. Cakep kok, bagus, ada masalah. Dunia siapa ini bu? Gede. Ya. Iramanya teratur, tekanan di tali pusat juga normal. Aliran darah di otak, bus, normal juga.
Bisa lurus lagi. Biar lurus lagi. Latihan sujud ya. Senang. Biar cepat balik umur segini harusnya sudah benar posisinya. Posisinya kemana? Kepala harus di bawah. Harus di bawah. Jadi sudut terus ya. Atau ikut senang. Di sini ada senang. Ada. Tangannya dia. Oke, super. Bagus. Bawah garis titik-titik ini atau tidak di atas garis titik-titik yang atas. Jadi ini adalah koridor normalnya dari sini ke sini. Nah, yang paling bagus kalau bisa ada di garis tengah. Yang garis merah. Lihat, ini punya ibu bayinya. Mbak itu di sini benar-benar motong di garis tengah. Makanya 871 itu benar-benar ada di sini. Nah, ini ini kalau per organ, lihat ini BPD ini diameter kepala tuh ada di garis tengah juga. Iya. Lingkar kepala ada di sini juga. Lingkar juga. Perut ada di sini juga. Jadi jadi semuanya oke. Okay. Nah, kan kegedean juga enggak bagus. Iya, betul. Enggak bagus. Ya, jadi kegedean. Nah, kadang-kadang kan pasien tuh kaget karena dapat beritanya kan katanya umur segini harusnya sudah sekian gitu. Enggak, coba lihat aja di sini umur segini itu 871 itu pas. Pas ya. Nah, iya. Ini posisinya yang belum benar. Kong di bawah. Posisi normal, muka normal, jantung, rongrong jantung, di lambung, ginjal, kandung kemih. Harusnya dia ini udah kelihatan ikut senam atau apa sih? Iya betul. Kalau senam itu biasa seminggu sekali atau berapa? Seminggu dua kali, tiga kali? Tergantung ininya sih, biasanya sih dua sampai dua kali bisa, satu kali seminggu bisa. Udah boleh senam ya? Udah dari 20 minggu. 20 minggu. Ayo senam deh. Senam. Rasinta normal. Kalau hamilnya disuruh dua kali sehari ya, aku kalah. Kalau hamil jenius? Kalau jenius mas satu kali aja. Tuh satu kali. Masih biasanya masih ditambahin yang lain kan ada antioksidan, ada kalsium. Ya, antioksidan sih sebenarnya cuma aku stop itunya. Banyak banget vitaminnya. Iya betul. Kalau di rumah nggak nyampe. Aku juga. Aku harus siap. Aku juga emang lagi nyari yang dekat-dekat sini makanya. Harus begitu, nggak bisa kita cuma punya satu tempat, apalagi betul. Urusan mau lahiran.